Assalamualaikum. Ya, hari ini kita nak belajar jawi. Okey. Sekarang semua orang keluarkan buku ni, pen ni. Okey. Muka surat 20. 20. 20. Unit 4. Okey, warna buka. Okey, sediakan pensel warna dengan pensel sekali. Pemadam sekali, okey. Dah. Okey. Sekarang okey. Kita baca dulu arahan dia. Sebut huruf awalan berserta gambar. Warnakan gambar sudu. Okey, dengar elok. Warnakan gambar sudu. Ha. Mula-mula dia suruh sebut huruf awalan dengan gambar sekali. Okey. Sin. Sin. Sudu. Sin. Sudu. Okey. Sekarang dia suruh warnakan sudu. Okey, awak warnakan, ambil pensel warna, awak warnakan. Warna cantik-cantik, okey. Okey, pergi yang nombor 2 pula. Ibu menyuapkan adik bubur menggunakan sudu. Ibu menyuapkan adik bubur menggunakan sudu. Warnakan gambar sudu. Warnakan gambar sudu. Ha, nampak tak ni? Gambar ni ibu tengah suapkan adik bubur gunakan sudu. Ha, sekarang arahan yang dia nak, warnakan gambar sudu. Gambar apa? Sudu. Okey, sekarang ada 4 peralatan. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey. Sekarang mana gambar sudu? Yang sama dengan atas ni tadi. Yang mana yang ini? Okey, awak warnakan. Warnakan gambar sudu je tau. Okey. Okey, sekarang dah siap ni, cikgu terangkan yang ni. Yang ini garpu. Garpu. Ha. Ini sudip. Sudip. Okey. Yang ni tak payah warnakan sebab dia nak warnakan gambar sudu sahaja. Okey, dah siap warnakan gambar sudu. Sekarang tengok arahan dia. Sambungkan titik-titik membentuk huruf sin. Sambungkan titik-titik membentuk huruf sin. Okey. Sebelum tu, awak warnakan dulu tau huruf sin ni. Ha, warnakan dia. Dah habis warnakan, baru ambil pensel. Ambil pensel biasa, sambungkan titik-titik dia. Okey. Macam ni. Boleh kawan-kawan? Siapkan sampai semua, okey. Okey, dah siap. Ini muka surat 21 sebelah dia. Okey. Arahan dia, sebutkan huruf awalan berserta gambar. Warnakan gambar syampu. Dengar. Warnakan gambar syampu. Tadi gambar sudu kan? Sin, sudu. Sin, sudu. Sekarang dia nak warnakan gambar syampu. Okey, sekarang kita pergi kat sini pula. Shin. 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 Okey, ikut cikgu, okey. Shin. Okey. Lagi sekali. Shin. Okey. Ni gambar shampoo. Shin, shampoo. Shin, shampoo. Ikut, okey. Shin, shampoo. Okey. Warnakan gambar shampoo ni boleh kawan-kawan? Boleh. Okey, sekarang kita pergi dekat sini pula. Okey. Apa beza dia sin dengan shin ni? Sin ni sebutan dia, gigi kena rapat atas bawah, gigi kena bertemu. Sin. Sin. Okey. Lepas tu dia tak ada titik. Ni kosong. Tak ada titik apa-apa, okey. Shin. Okey.
Shin ni kita kena keluarkan gigi atas dengan gigi bawah jumpa juga, tapi kita kena keluarkan bunyi dia sikit, shin tu macam angin. Okey, lepas tu dia ada 3 titik. Nampak tak ada 3 titik? 1 2 3. Ha, ni titik dia. Kalau ada 3 titik ni huruf shin, kalau tak ada huruf sin. Faham? Okey, dah warnakan kan? Okey, dah warnakan. Dah siap, kita tengok pula arahan kedua. Bulatkan huruf shin. Okey, dengar. Bulatkan huruf shin. Ha, huruf shin kan ni? Shin ada berapa titik? 3 titik. 3 titik. Okey, sekarang ni gambar shampoo. Shampoo. Jadinya arahan dia suruh bulatkan huruf shin. Mana huruf shin? Okey, dia dah bagi satu-satu contoh kat sini. Ni dia dah bulat. Okey. Ada lagi 2 lagi. Mana huruf dia? Yang mana? Awak bulat sendiri, awak bulatkan sendiri boleh? Boleh kan? Ha, bulatkan. Cari lepas tu bulatkan. Dah siap. Pergi kat bawah ni pula. Okey. Warnakan dan sambungkan titik-titik yang membentuk huruf shin. Dengar. Warna dan sambung titik-titik yang membentuk huruf shin. Ha. Awak kena warnakan dulu ni. Dah warna. Okey. Nampak tak? Dia ada 3 titik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nampak? Okey, dah siap warna. Warna cantik-cantik boleh. Cikgu nak 1, 2, 3 titik ni jangan sama warna dengan yang bawah ni boleh? Boleh kan? Okey. Dah siap ambil pensel warna awak. Eh, pensel warna pula. Ambil pensel awak. Okey. Mula-mula buat dulu dia punya rumah ni macam scene tadi. Okey. Kecil, kecil, besar. Okey. Lepas tu, awak jangan lupa pula. Shin ada 3 titik. Okey, buat dulu atas tu. 1 kanan, 2 kiri, 3. Ha, nampak tak? Ada 3 titik. Okey, boleh. Okey. Sekarang okay, buka muka surat 20 tu. Okey, arahan yang sama juga, warna dan sambung titik-titik yang membentuk huruf sod. Warna dan sambung titik-titik yang membentuk huruf sod. Okey, sekarang kita tengok gambar yang ketiga. Ni huruf sod. Sod. Okey, gambar yang ni solat. Solat. Sod, solat. Sod, solat. Okey, tadi dia suruh warna kan? Okey, warna. Warnakan orang tengah solat ni. Ha, dia tengah tahbiratul ihram ni. Okey, solat. Eh, warnakan. Dah warna, siap warna. Pergi kat bawah ni pula. Okey. Warnakan gambar yang mempunyai perbuatan solat. Okey, cikgu ulang. Warnakan gambar yang mempunyai perbuatan solat. Ha, mana yang ada perbuatan solat ni? Ada 4. Ha, okey, ni huruf sod, huruf sod. Okey, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 gambar. Sekarang gambar pertama di tengah takbiratul ihram ataupun takbir. Okey. Dia tengah angkat tangan, dia tengah solat ke tak ni? Perbuatan ni, gambar ni tengah tunjukkan dia solat ke tak?
You tengah solat jadinya. Awak gambar, awak warna kan. Okey, dah siap yang pertama. Okey, kita pergi pula yang nombor 2. Yang ini dia buat apa ni? Tengah lompat. Ha. Kalau kalau macam ni dia tengah solat ke perbuatan solat ke kalau macam ni? Awak pernah nampak ke orang solat lompat-lompat? Ada tak? Tak ada. So ini jadinya bukan dalam perbuatan solat. Boleh tak warna? Tak boh. Tak boleh. Okey. So biarkan. Okey, yang ini pula. Yang ini tengah buat apa? Lari. Tengah berlari. Okey. Dalam solat boleh berlari ke suka-suka? Tak boleh. Boleh tak warnakan? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab bukan dalam perbuatan solat. Okey. Sekarang gambar last nombor 4. Okey, dia tengah buat apa ni? Tengah rukuk. Dia tengah rukuk. Okey. Rukuk ni perbuatan dalam solat tak? Yang dia buat sekarang ni. Dalam solat buat tak ni? Buat. Okey, kalau buat kena warnakan ke tak? Warnakan. Okey, awak warnakan cat cantik ni. Okey, cikgu nak tanya balik. Okey, dalam 4 gambar ni berapa yang kena warna? Yang mana yang kena warna? Cuba tunjuk. Okey, gambar yang pertama dengan gambar yang keempat. Yang 2 ni je yang kena warnakan kawan-kawan. Yang ni boleh tak warnakan? Tak boleh, sebab yang 2 ni bukan perbuatan solat. Okey, dah siap warnakan ni. Okey, awak pergi nampak tak? Awak pergi kat sini. Okey, awak warnakan huruf sod ni dulu. Boleh? Dah warnakan huruf sod. Ambil pensel. Pensel biasa. Okay, ikut ya. Macam ni. Nampak tak? Macam tu boleh? Ini macam ni. Salah dia pula. Okey. Boleh? Buat yang kat bawah terus, okey? Okey, dah siap. Okey. Yang ni pula. Okey, arahan dia. Oh, lupa. Muka surat 23 ya, kawan-kawan. Okey. Sebut huruf awalan berserta gambar. Warnakan gambar. Do. Do. Okey. Okey, sekarang kita pergi dekat ni. Gambar huruf do. Do. Huruf do. Haiwan ni haiwan tau. Nama dia do. 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 Huruf do. Haiwan ni nama dia dog. Dia macam biawak tapi boleh makan. Okey. Okey, lupa cikgu. Ni warnakan, okey. Gambar ni warnakan, gambar dog ni. Okey, warnakan. Okey, kalau dah siap warna. Okey, yang bawah pula, warnakan gambar yang mempunyai huruf awalan do. Huruf awalan do. Okey, ni huruf do. Okey. Kat sini ada 4 haiwan. Okey, haiwan yang pertama ni haiwan apa? Buaya. Buaya ba. Buaya ba. Tapi dia nak huruf awalan dia do. Boleh ke warnakan? Tak boleh. Okey. Ni gambar apa? Ular. Ular. Boleh ke warnakan? Tak boleh. Sebab dia bukan awalan do. Okey. Sekarang ni gambar cicak.
Boleh ke warnakan? Tak boleh sebab awalan dia bukan top. Okey, yang ini ni top. Ah, top top. Awalan dia huruf dot. Okey, warna warnakan boleh. Okey, sekarang dah siap warna yang ni. Pergi dekat sini pula. Warnakan huruf dan sambung titik-titik mempunyai huruf dot. Dia warnakan dulu ni. Okey, dah siap warna. Titik ni jangan lupa, okey, warnakan juga. Okey. Okey, cara yang sama macam huruf sort tu tadi. Okey, ikut. Okey. Lepas tu awak jangan lupa titik. Ah, huruf do ni dia ada titik. Dia ada titik satu huruf sort. Tak ada titik. Okey. Boleh. Boleh kan? Yalah kawan-kawan, itu sahaja. Bye-bye. Assalamualaikum.